Benteng Van den Bosch. Benteng Pendem. Yeah. Pendidikan, jasmani, kesehatan dan rekreasi. Seperti Lawang Sewu, teman-teman. Arepe. Seperti Lawang Sewu. Ini gerbang depannya sana. Wush. Kita langsung menuju ke dalam ya, ke bentengnya. Oke teman-teman, lanjut. Kita masuk ke dalam Benteng Van den Bosch. Ternyata ada para tahanan. Ke halaman kedua. Seperti taman budaya. Ini sudah direnovasi teman-teman ini. Sudah bagus. Ini jadi wisata anak-anak SMA. Ini mungkin sedang ada studi tour ini ya. Jangan lupa subscribe Mirzakil TV. Ya. Benteng Pendem. Kita menuju makam Mbah Kiai Haji Nur Salim. Ya, kita masuk ke ruangan, kita cari ya. Ini banyak ruang-ruang. Nah, ini guys. Makamnya Mbah Kiai Haji Nur Salim di sini. Cepat mboten, Pak? Cepat, Mas. Oleh gue HP-an gini ya. Gak oleh aku, gak oleh nyoteng jero. Ini makam yang ada pohonnya. Boleh. Tapi kasih kota sendiri ya. Masuk boleh. Mboten napa-napa. Niate apik kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, lanjut setelah dari makam Kiai Haji Nur Salim, kita lihat dari sisi lain. Ini kita menuju biar bisa lihat Bengawan Solo. Ya, di belakang Benteng Pendem itu Bengawan Solonya. Di sana teman-teman. Itu Bengawan Solo. Nah. Itu Bengawan. Itu. Ini ada pohon. Ini juga ada saluran irigasi. Ini Bengawan Madiun ini, Pak. Oh, sana. Oh, sana Bengawan Madiun. Jadi tempuk di sana dengan Bengawan Solo. Istimewa. Kita muter Benteng Pendem. Ya, bersama guru rekreasi. Guru rekreasi jadi. Istimewa. Ana drone. Ana drone. Drone Pak masuk iki. Iya jane. Ya. Gak ada YouTuber lain di sini. Nih. Subscribe Hating Channel. Wah, Hating Channel. Ini ya. Tahun 1839 1845. Lebih jelasnya ini ada deskripsi singkat denah Benteng Pendem atau Van den Bosch. Ini teman-teman ya. Seperti ini. Biar infonya jelas dan valid. Ini sebelum direhab ya, di atas ini. Kemudian setelah direhab ini. Iya. Oke teman-teman. Jumpa lagi di Benteng Pendem Van den Bosch part 3. Insya Allah akan saya terbangkan drone dari atas supaya terlihat dari atas Benteng Pendemnya. Kita berhasil explore Benteng Pendem atau
Benteng Van den Bos. Jumpa lagi di wisata Ngawi selanjutnya teman-teman.